Gebuknya hampir sama dengan gue ini, bro. Oh my god. Terus lah. Oh shit. Sama takut. Hari tu itu YouTube. Ada ustaz tu nampak atu dia baca-baca lah. Saya rasa kita kena baca jugalah. Ya, ya, ya. Baca surat-surat ayat kursi. Enggak ada yang tahu Al-Fatihah. Amin aja. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy. So kali ini kita akan melanjutkan requestan teman-teman ya, yang datangnya masih dari Malaysia mengirimkan link. Ini kayaknya videonya baru-baru keluar. Saya juga dapat notifikasi dari Suki Muhammad ya, nama pemilik channelnya. Dan ini misteri rumah kebaya merah yang ketiga. Kemarin saya sudah mereak yang kedua, tapi yang pertama belum. Jadi kita tunda dulu yang pertama. Mumpung ada yang merequest ini, saya akan coba yang episode ketiga. Oke? Dan saya juga sendiri pribadi penasaran banget bagaimana sih kelanjutannya dengan cerita yang kemarin waktu dia kencing, pocongnya muncul di atas mobil. Saya penasaran banget dan akhirnya videonya udah keluar. Dan langsung aja kita react. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, terima kasih banyak sudah support channel Andy ya. Semoga kedepannya saya akan memberikan reaction lebih baik lagi, entah itu video lagu, video cerita seperti ini, apapun requestan dari teman-teman, saya akan coba untuk mereact video tersebut. Saya pakai headphone-nya dulu. Bagaimanakah kelanjutannya? Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Boom. Itu jalan ni. Dia akan muncul ke depan. Ini minggu lepas. Kita dah sampai ke? Steringnya homestay ni. Ceritanya dia sudah sampai, bro ya. Oh. Sampai juga, jom. Lah. Moga aja enggak terlalu serem ya. Inilah rumah dia. Ini videonya panjang enggak? 15 menit. Lumayan panjang juga, bro. Jangan lupa kalian. Ini supirnya nih. Supirnya bawa mobil tidur. Dua orang boleh tidur dalam bilik, yang lain tidur kat beranda. Lepas tu dekat beranda. Selimut ada kat dalam, boleh ambil. Pantai jauh tak, bang? Pantai jauh. Sini mana ada pantai? Yang ada lopak lumpur je. Yang main swimming kat situ. Iklan cakap ada pantai. Haunted Beach House, So Sui Wan. Yang simbol-simbol ni benda. Sini tengok. Bahasa Inggeris, bro. Ini komen yang orang pernah tinggal duduk sini. Apalah, ini bukan beach pantai. Ini beach mencarut. Aduh. Okay, game sini, sini. Kita masuk dulu, kita rehat. Dan besok kita fikir apa nak buat. Ben, tolong pergi ambil abang tang dan simbol kat dalam. Okay. Aku rasa tak berhati lah. Semua ada hantu. Mana ada hantu? Kau ni mengarut lah. Dah pergi ambil lah bantang semua tu. Kau nak rehat ni. Segemuk je kerasu. Gebuknya hampir sama dengan gua ini, bro. Oh my god. Teruslah.
Oh shit. Itu bukan hantu, itu pemiliknya kali ya. Caranya takut jelek banget sih, jalan-jalan biasa aja. Ini Mawang, penjaga rumah nih. Oh, bukan hantu, penjaga rumah. Kalau macam tu punya cantiklah hantu tu. Rekor bagus aku bela. Pukul 12 eh? Mawar balik. Aku pun nak balik lah. Ya, pandai-pandailah kau hidup. Emang ada apa dengan jam 12 ya? Aku dah cakap dah, rumah ni berhantu. Mana ada hantu? Mana ada? Mana ada? Mana ada? Larut lah. Oh, shit. Kuat, kuat, harus kuat. Ini harus kuat. Kukuh tak ni? Kukuh. Oh, tidurnya di luar, bro. Oh, shit. Kirain apaan aku. Kau ni, Mat. Banyaknya flavor Lavina kau ni. Eh, oh, iklan itu lagi. Kita datang sini 3 hari tau. Aku okay, putus nasi tak apa. Jangan putus Lavina, meroyan nanti aku. Kau ni memang hantu Lavina kau ni. Hantu Lavina. Barang tidur. Oh, tidurnya di luar ya? Ketika aku dah lecak lah. Aku rasa jelek lah. Dia tidur di dalam. Oh my god. Kasurnya aja nih legend banget, bro. Oh shit. Pucungnya pakai parfum. Saya terbawa satu je sini. Kamu bawa satu je. Aduh. Eh, hey, dah spender nak aku pun bawa. Aduh, kasih tak spender lah. Mana dia tadi? Oh, shit. Dah bilik bang. Depan vape saya bang. Gigit tangan saya bang. Ini bang, ada hantu, ada hantu. Alhamdulillah. Kata jantan. Kita kena berani. Terak di dalam. Biar aku yang terak di dalam. Yeah. Tiga genggam, tak cukup. Tiga genggam, bro. Tak cukup. Panjang banget kakinya. Dia keluar ni merosot. Dia keluar ni merosot. Dulu nenek kau pergi selain subuh kau kata hantu. Sebab nenek saya memang hantu. Ya, ya, ya. Kata rajam budak ni menakut korang pula. Betul tu macam ni? Betul tu. Tak segi. Nenek kau nyang kau. Segi tiga tu kan tu. Kau dia enggak ngeluh ya? Geng. Aku macam kenal bau ni. Ni bukan bau perfume ni. Pasalah tu. Eh, Mat. Kau kencing ke? Apa kau kencing? Lain-lain. Waduh. Kencing. Dia kencing, bro. Mamatnya kencing. Dah ambil tak ada hantu.
Mana kau tahu? Kalau tak percaya, korang pergi tengok. Okey, macam ni. Kalau tidak percaya, kamu yang pergi lihat. Kita minta nombor. Kau jangan bohong. Malah minta nombor. Gokit. Betul-betul serius ni. Mereka berdua enggak masuk lagi nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, musiknya ini. Kamu aku gitu dikit elok kecil aku. Ini main 69 pula. Kacau. Jangan takut. Sama-sama takut. Hari tu saya tengok YouTube. Ada ustaz tu nampak atu dia baca-baca lah. Saya rasa kita kena baca jugalah. Ya, ya, ya. Baca surat-surat ayat kursi. Gak ada yang tahu. Al-Fatihah. Amin aja. Saya pergi surau, orang amin ramai-ramai, saya amin lah sekali. Orang sebelah saya, amin lagi kuat, saya lagi kuat. Aku sama juga macam tu lagi. Aku pun. Ini yang bikin seram ini suaranya ini nih. Ah, efek suaranya, bro. Pocong tu rebus air nak masak kita. Masaklah rebus kan. Pintunya. Ini pocongnya gokil banget, bro. Pocongnya berbaur dengan manusia. Sebenarnya yang bikin serem ini efek ini, efek suara horornya ini yang. Kita tukar baju. Lepas tu kita tidur. Besok pagi-pagi kita cap. Okey. Now the subuh. Tak tahu nak tidur ni. Aku tak ada duit. Baru lagi ada nak. Astaga, mesti makan. Main makan je benda yang tu buat. Tak apa dia letak dalam tu tak tahu. Bodohnya tu. Buat dah nak jahit. Mesti pakai brand yang murah ni. Okey, sini. Buatan hantu ni, buatan hantu. Semua ada kepala. Lepas tu jadi bulatan. Tak ada orang pun tidur tepi. Semua tidur tengah. Okey tak? Tidurnya. Ya, usulnya nih anak keren juga. Jadi enggak ada yang di tepi kan? Tunggu dulu sebentar ya. Main jodoh boleh ya. Tunggu. Sorry, ada yang nelpon.
menantu. Panam. Bangun, bangun semua, bangun, 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 bangun. Lapar ni. Okey, mau mandi. Mandi dulu, mandi dulu. Dah. Bang lagi tisu tu bang. Ini mustahil banget sih kalau memang hantunya masih ada, sudah pagi juga. Musiknya. Lavina, Lavina, Lavina. Telurku hilang. What? Aduh. Oke. Akhirnya bersambung lagi, bro. Bersambung. Di episode 3 kali ini kayaknya seramnya nggak seseram kemarin ya. Yang dapat itu kebanyakan komedinya. Jadi selang-seling ya, kemarin kebanyakan seramnya. Dan ini agak durasinya agak panjang, dan di sini di episode 3 ini kebanyakan komedi. Wah ya, walaupun bahasanya sendiri saya belum terlalu paham ya. Tapi ini menurut saya sudah kreatif ya, keren banget. Dan yang terakhir itu telurnya hilang. Saya masih tambah penasaran saya. Yang dimaksud telurnya hilang itu apa? Oke, kita akan tunggu lagi video terbaru dari Suki Muhammad yang episode 4. Moga aja di minggu ini akan keluar. Dan mungkin saatnya saya undur diri. Thank you next. Thank you next. Thank you next. Bye.